Assalamualaikum pemirsa. Lagi-lagi saya ada servisan STB Metric Apple HD Merah. Ini kata pemiliknya, kerusakannya tidak bisa keluar siaran dan hang ya. Saat dinyalakan sudah sampai siaran, seharusnya ada siaran. Tapi di sini semua tombol tidak berfungsi. Pakai remote juga tidak berfungsi. Oke, kita coba saja kerusakannya seperti apa. Oke, boot dulu ini. Dan keluar logo Metric. Ini loadingnya dua kali, sudah keluar gambar Apple merahnya. Oke, sampai siaran ya. Di sini Net TV kita saksikan, namun di sini tidak keluar gambar. Cuma gelap saja, hanya ada tulisan siaran. Sementara saat kita tekan tombol apapun, ini tidak ada fungsinya. Pakai remote pun semua tidak ada fungsinya ini. Dan kita saksikan untuk segel masih utuh. Ini belum pernah dibongkar atau belum pernah diservis. Langsung saja kita buka. Dan kita saksikan lagi-lagi seperti ini ya. Memang konsumen tetap harus bersabar karena adanya seperti ini komponen yang dipakai. Kita saksikan kembali Elko seperti ini yang kita temukan. Komponen Elko yang dipakai seperti ini kualitasnya. Oke, kita lepas dulu PCB-nya. Dan di sini juga iya ya. Ini Elko untuk 3,3 voltnya juga melempung bagian atas. Ini pun nanti saya ganti. Jadi kita ganti semua ini, dua buah Elko dan juga satu Elko ini. Ini adalah untuk tegangan 3,3 voltnya Elko ini. Oke, untuk dua buah Elko ini yang 470 mikrofarad 16 volt akan saya ganti dengan 1000 mikrofarad 25 volt dua buah ini. Sementara untuk yang kecil yang tadi nilainya 220 mikrofarad 10 volt akan saya ganti dengan Elko yang ini 470 mikrofarad 25 volt. Jangan sampai terbalik untuk memasang Elko-nya. Yang negatif ini yang di PCB diarsir warna putih. Sedangkan di Elko-nya sudah ada tandanya ini, negatif. Thank you.
Oke, sudah kita pasang. Langsung saja kita coba. Oke, sekarang langsung saja kita coba STB-nya. Setelah kita ganti 3 buah elko tadi, kita colokin dan sudah boot. Untuk metrik Apple HD merah ini bootnya lumayan lama ya. Oke, boot pertama logo metrik yang seperti ini. Nanti yang kedua ada yang gambar Apple merah. Dan masih menunggu lagi 2 kali Apple merahnya. Oke, kita saksikan di Net TV ini sudah langsung keluar gambar ya. Kalau tadinya tidak ada gambar, cuman hang di situ, dan sekarang kita pindahkan sudah bisa. Oke, sudah bisa kita pindah. Kita tekan volume juga berfungsi. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.